kemarin waktu saya nyalon ngambil jargon bebas kemiskinan, bebas pengangguran. Ini kan seolah-olah lebay sebetulnya kan. Tetapi kalau kita mau berpikir ulang, ini nggak nggak ada yang nggak mungkin loh kang. Kita bisa bebas kemiskinan loh. Kita punya duit 4,6 triliun tahun ini. Kita bisa bebas pengangguran. Namun kita punya pabrik 1586 PT kan, ini Karawang bukan Ciamis, bukan Cianjur, bukan Pangandaran yang notabene nggak ada pabrik gitu, maksud saya kalau potensi mereka bagus juga gitu. Ini banyak pabrik pak, ini maksud saya. 2016 saya dilantik jadi wakil bupati tanggal 16 Februari 2016. Bulan Maret demi Allah ini saksinya banyak para pejabat juga tahu semua saya sudah ngusulin anggaran 500 sampai 1 miliar untuk pendataan ulang. Data ulang buat apa? Buat jalan rusak, buat SD rusak, SMP rusak, rakyat miskin yang benar-benar ekstrim miskinnya, kemudian rumah tidak layak huni, kemudian saluran irigasi yang macet, kemudian data anak-anak yatim, kemudian data ustadz dan guru ngaji serta para pendeta, pastor dan lain-lain yang ada di Kabupaten Kerawang. Nah, setelah itu kita punya gambaran konkret dong Pak, ya nggak? Oh, ternyata sekerawang ini ada seribu kilometer jalan rusak. Ternyata sekerawang ini ada seribu SD yang mau roboh. 500 SMP yang mau roboh. Ternyata sekerawang ini ada 100 ribu rakyat yang miskin ekstrim umpamanya gitu kan. Nah maka kemudian bupati dengan gampangnya mengeksekusi pekerjaan yang berbasis data itu dengan kemampuan duit kita, duit APBD kita gitu loh kang. Itu sudah saya teriakan, sudah saya gelorakan, sudah saya minta di tahun 2016. Tetapi data itu tidak pernah dilakukan pendataan itu. Dan waktu itu pimpinan serta beberapa kepala dinas mengatakan pada saya, Pak Wabub, waktu itu saya wakil bupati ya kan, soal data itu sudah ada bagiannya BPS katanya begitu. Loh faktanya hari ini data BPS sama data Dinsos ganjelung. Gak sama bahkan gitu. Nah karena itu sekali lagi, saya prihatin Karawang disebut miskin ekstrim. Tapi saya nggak kaget, Kang. Kenapa, Kenapa saya nggak kaget? Karena memang faktanya begitu, kok, Pak. Makanya main ke kampung-kampung. Ya. Ini bukan bukan hoak. Berapa ratus ribu rakyat kerawang yang tidak punya MCK. Orang kalau sudah nganggur, mau usaha, Pemda tidak memfasilitasi pinjaman tanpa jaminan, satu juta sampai 5 juta tanpa jaminan, tanpa jaminan ya. Sehingga mereka dibina kemudian berwirausaha, akhirnya lari kemana? Rentenir, Pak. Karena hanya rentenir yang yang jadi peluang mereka gitu loh, Pak. Kemudian setelah mereka lari ke rentenir, punya untung sedikit, dibayarkan bunganya yang begitu tinggi. Bukannya makmur, tambah miskin lagi gitu loh, Pak. Begitu, Kang Rudi dijalankan atau memang uh, ada yang salah? Ada yang nggak dijalankan. Usulan saya 2016 sebelum kita bekerja, melaksanakan visi misi, kita harus punya data yang akuntabel. Begitu, Pak. Kan duit 4,6 triliun. Oke? Okay? Anggaplah 4,5 triliun ini sekarang karena situasi lagi-lagi pandemi begini. Ini 60% belanja gaji. 40% belanja pembangunan. Nah, yang 40% belanja pembangunan berarti satu tahun ada 1,8 triliun, bos. Satu tahun ada 1,8 triliun untuk dipakai bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garawang. Kemiskinan tidak akan pernah diberantas. Tetapi kalau ada APBD digunakan untuk mengurai kemiskinan, insya Allah 70% bisa selesai, Pak. 100% tidak akan pernah bisa diselesaikan, tapi kalau bisa ada duit APBD. Saya garis bawah ya, kalau ada duit APBD kabupaten yang dipakai untuk mengurai kemiskinan, insya Allah 70% kemiskinan bisa teratasi. Pertanyaan saya, tunjukkan sama saya duit APBD Kabupaten Kerawang yang dipakai khusus untuk orang-orang miskin. Tunjukkan sama saya. Itu kan ada yang sudah dapat PKH, itu pusat bos. Itu kan ada yang sudah dapat bantuan pangan non tunai BPNT itu pusat bos Tunjukkan sama saya Ayo Kita bedah Kita buka PBD kita Karena itu sesungguhnya Dari dulu saya menggelorakan Aku tahu Kang Rudi juga pernah dengar lah Kerjasama 50 miliar Pemda, Bupati Dengan dunia perbankan kan gitu kan Untuk apa duit 50 miliar ini? Untuk membantu mengurai kemiskinan Supaya tukang baso punya modal 2 juta rupiah. Kan cukup bos bagi jualan baso. Supaya rakyat punya modal 5 juta rupiah. Bikin warung kelontongan kecil-kecilan di kampungnya. Kan itu cukup bos. Jaminannya cukup KTP doang. Kan gitu kan. Ya. Tapi itu nggak pernah dijalankan dari dulu pak. Kan gitu. Akhirnya tambah miskin, tambah miskin, tambah miskin. Ekstrim lah kita. Gitu pak. setuju Dikatakan kategori Ekstrim. Setuju pak Karena memang faktanya banyak seperti itu Tapi maaf Ini kan bukan aib Bukan aib Dan bupati, wakil bupati sekarang Masih punya peluang untuk menyelesaikan Kemiskinan ekstrim itu Maka kerjalah anda yang baik APBD gunakan Untuk kepentingan rakyat Jangan tiap tahun Polisi APBD itu Ini lagi Tahun depan kegiatannya ini lagi, tahun depannya ini lagi, begitu pak. Hindarilah kegiatan-kegiatan rutinitas yang gak jelas kayak gitu, pak. Jadi masyarakat saat ini sudah menyorotan pimpinan kementerian. Ya. Yeah. Juga ada beberapa sekolah yang disorotan juga. Ya tentunya ini tugasnya dari pimpinan Karawang, kan? Oh iya. Yeah. Tugas dari Bupati, pak itu. Tugas, ya. Iya yang paling cepat reposisi APBD kita. Tunjukkan dari sekian triliun APBD kita, segera lakukan reposisi, minta persetujuan DPRD bahwa ada umpamanya 100 miliar untuk SD, 150 miliar untuk mengurai kemiskinan, umpamanya gitu Pak. Konkret dong, duitnya ada, duit APBD kok, bukan duit pribadi, gitu aja kok repot Pak. Iya reposisi apbd kita di perubahan anggaran nih besok nih, begitu pak. Harus cepat ya. Harus cepat. Long ini yang ngomong mendagri kok, wakil presiden ngosok dprd nggak dukung gitu kan. harus segera disikapi ya. Sih harus dong, duitnya akeh, duitnya banyak, ada duitnya. Kalau duitnya nggak ada baru susah ngomong gitu. Terakhir nih, amanat dari saya, ya. Amanat dari saya ini, ini pesan: Tuseh almarhum Kei Haji Abdurrahman Wahid, jika Anda diberikan kesempatan untuk bangun di malam hari dan melaksanakan tahajud, maka Anda jangan pernah menghina orang yang tertidur di malam hari. Jika Anda diberikan kesempatan, rezeki berlimpah dari Allah Ta'ala. Maka Anda jangan pernah mengolok-olokkan orang yang punya hutang. Jika Anda diberikan kesempatan untuk memiliki ilmu dan pengetahuan, maka Anda jangan pernah arogan terhadap orang-orang yang bodoh dan awam. Jika Anda hari ini diberikan kebijakan lewat tanda tangan Anda, Anda jadi pejabat, Anda memiliki kekuasaan maka pergunakanlah kekuasaan itu untuk menuju surganya Allah Taala. Caranya apa? Duit rakyat kembalikan ke tangan rakyat. Insya Allah besok anda jadi pemilik surga paling pertama di surganya Allah Taala. Terima kasih. Kritik atau pesan berkata? Terserah mau dianggap kritik <laughs> atau mau dianggap nasehat dari sang mantan. Karena kadang-kadang sang mantan itu nangenin juga kan. <laughs>